3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya di channel Autodidak Jalanan. Kali ini kita akan belajar bersama cara buat Ivy League. Seperti biasa, langkah pertama, no parting, no barber. Selanjutnya kita gunakan buat nomor 3 agar lebih mudah membentuk pola di keliling kepala. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe kalian itu adalah semangat bagi kita semua untuk terus berkarya. Langkah selanjutnya, kita buat guard line tanpa guard dengan posisi close. Lanjut lagi, gunakan guard nomor 2 untuk mengurangi ketebalan rambut dari guard nomor 3 tadi. Setelah guard nomor 2, lanjut ke guard 1,5. Gunakan, jangan terlalu tinggi agar tidak menghilangkan dari guard nomor 2. Kita lanjut lagi dengan guard nomor 1 untuk mengurangi ketebalan dari guard 1,5 tadi. Lanjut lagi dengan guard nomor 0,5 untuk menghilangkan garis dari guard line yang kita buat tadi. Thank you.
Lanjut kita hilangin bekas garisnya dengan clipper tanpa guard sekalian overcomb agar proses lebih cepat. Selanjutnya kita buat outline menggunakan trimmer sekalian menghilangkan sisa rambut di bawah buat line yang tersisa tadi. Selanjutnya kita detailing proses untuk finishing gradasinya. Oke, selanjutnya kita menggunting rambut dengan square agar panjangnya sama untuk stylingnya biar lebih rapi. Ini dia hasilnya, jangan lupa di komen ya.